Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang baik, sehat dan juga dalam suasana yang baik pula ya untuk semuanya tanpa terkecuali. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber semua yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Ketemu sama Mas Ti lagi di edisi hari ini. Edisi keberapa? Mati kali ini jam ya? Oh enggak, 26 Juni 2021 dan ada sesuatu yang membuat saya harus membuat video ini. Sebetulnya saya harus beristirahat. Saya harus mempersiapkan pekerjaan diri saya untuk pekerjaan besok, tetapi saya harus bikin video ini. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua bahwa dari tadi malam selesai kami berkumpul sekitar jam 7 kurang itu, ketika kita sudah bubar, sudah bagi nasi bok, kemudian selesai, yang itu datang, yang Luki itu datang, kemudian beliau dengan biasanya itu rapi, biasanya rapi, rambut disanggul, dicepol, atau setidaknya itu rapi, rambutnya tidak pernah digerai, dan kemarin dengan sepertinya terlihat lebih lusuh daripada sebelumnya, beliau mengasah rambut, menggerai-gerai rambutnya seperti ini sembari menembangkan lagu Ilir-ilir kalau nggak salah, karena saya baru cari tahu setelah saya mendengar apa yang nyanyikan tadi, apa yang tembangkan, dan kita bakal bahas itu hari ini. Sebelumnya mesti ucapkan dulu terima kasih banyak untuk yang sudah bersedekah, karena kemarin sudah terlaksana sedekah yang beberapa hamba Allah berikan, baik yang ke masjid, baik yang untuk nasi box, semua sudah saya sampaikan, dan saya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga Allah menukar rezeki, Allah menukar kesehatan, Allah menukar, dan dengan terijabahnya apapun yang jenengan hajatkan atau jenengan niatkan dengan bersedekah melalui Big Tulus Official ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua orang baik yang sudah berpartisipasi, sudah meluangkan rezekinya sedikit untuk membantu Mas Tulus sehingga bisa terlaksana bagi nasi bok kemarin ya. Dan akhir bulan Juli kita insya Allah juga masih akan bagi sedekah nasi bok lagi, apabila semisalnya jenengan-jenengan ingin berpartisipasi lagi untuk bulan depan, silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Jenengan mau sedekah berapapun monggo, mau ada niat apapun monggo, diniatkan untuk, maaf, orang yang sudah meninggal silahkan, diniatkan untuk sesuatu yang mungkin aku bisa dapat rezeki, aku sedekah karena Allah Ta'ala misalnya. Jadi banyak sekali niat yang jenengan sudah berikan, silahkan langsung klik kolom deskripsi. Dan mohon maaf sementara pengiriman minyak bidara bisa dikirim hanya di hari Selasa ya saudaraku, Senin sore atau Senin siang atau Selasa baru bisa dikirim. Silahkan kalau mau pesan minyak bidara gimana caranya, klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp 085754111888, dan maaf hanya melayani chat saja ya saudaraku, tidak melayani di telepon ya. Kondisi Mas Tulus kenapa suaranya mungkin agak sedikit berbeda. kurang fit banget ya Allah. Mudah-mudahan yang lagi nonton video ini semuanya sehat, dihindarkan dari virus, dari bala, amin ya Allah. Yang belum memiliki rezeki ya Allah, semoga yang lagi nonton video ini semoga lekas kau limpahkan rezeki yang melimpah untuknya ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah, yang lagi nonton video ini semoga lekas kau berikan jodoh terbaik untuknya ya Allah. Untuk yang lagi nonton video ini ya Allah, yang mungkin belum bekerja, lekas semoga Engkau berikan pekerjaan terbaik untuknya ya Allah. Untuk mereka yang lagi nonton video ini ya Allah, yang mungkin saat ini sudah bekerja, sudah mapan, semoga kelimpahan rezeki yang melimpah, berkah barokah bisa digunakan untuk bersedekah dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga apa yang Mas Tulus doakan tadi juga berimbas baik untuk Mas Tulus sendiri, amin ya Allah. Dan jangan lupa untuk terus mendoakan para leluhur kita, karena ya sekali lagi, apa ya, banyak pertanyaan yang sudah masuk sebetulnya melalui Instagram, ada yang WhatsApp, ada yang di kolom komentar. Kalau jenengan pengen berkomentar, pengen memiliki pertanyaan yang jenengan ketik di kolom komentar, Mas Tulus juga gak masalah, silakan. Ataupun bisa DM di bigtulus_bp2, itu Instagramnya Mas Tulus ya. Dan teman-teman, saya punya satu, aku pengen coba dengerin bareng-bareng ya kita ya. Jadi
aku ki gak ngerti kenapa setiap dengerin lagu ini aku nangis. Bukan nangis tapi merinding. Nih, jadi lir-ilir yang di yang Lukito itu dari beberapa jam yang lalu itu menyanyikan tembang ilir-ilir. Setelah yang saya tahu ilir-ilir itu lagu campur sari. Saya gak ngerti kalau ilir-ilir itu ternyata maaf, istilahnya itu solawat atau ada pesan tertentu. Dan ternyata setelah saya cari tahu di Google, ilir-ilir itu diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan ternyata syarat dengan makna. Yang saya tahu kan menggunakan gamelan pada dulu ya. Jadi maaf, ilir-ilir itu yang saya tahu dari almarhum bapakku, karena bapakku sering banget muter wayang kulit segala macam. Jadi aku taunya justru dari gamelan, bukan karena itu tuh siiran atau solawatan, bukan. Tetapi yang saya tahu lir-ilir ini ternyata adalah sebuah yang saya tahu adalah sebuah tembang campur sari atau langgam campur sari atau mocopatan gitu. Ternyata bukan. Ternyata ilir-ilir ini adalah sebuah syair atau syairan atau apa ya, solawat lah istilahnya begitu. Bukan solawat juga sih, tapi kalau orang Jawa bilang tuh syairan. Jadi ada lirik kemudian ada artinya. Coba kita dengarkan bersama-sama ya saudaraku. Cuma memang Eyang nyanyi tadi malam tidak seperti ini. Eyang nyanyi tidak seperti ini, tapi liriknya sama. Salah nanti kalau ini ya. Jadi dari beberapa hari yang lalu memang aku punya firasat yang ini mau ada apa, kahanan apa gitu kan. Jadi mungkin jenengan secara tidak sengaja melihat ekspresi Mas Tulus, di mana Mas Tulus bilang yang Eyang begini, yang begitu. Jadi saya ngerasa kayak ada seperti saya tuh dikasih clue. Saya merasa dikasih clue sama para leluhur ini untuk apa istilahnya itu akan ada sesuatu yang terjadi. Dan betul sekali, selang beberapa hari corona meledak lagi di berbagai penjuru daerah ya, yang varian Delta ini yang luar biasa cepat menular. Dan saya langsung komunikasikan ke Eyang dengan
Jeh, aku gembeng banget wangi sumpah ya. Yang sing wingi sampean memberikan gambaran ke saya itu ternyata ini toh tak gitu. Piye yang kok kahanane malah koyo ngene iki aku ngono kan. Mesake putu-putune. Karena jujur pada awalnya adalah saya banyak acara saya yang gagal. Acara saya yang batal itu banyak dan gara-gara corona semakin tinggi ini kan banyak acara yang batal lagi dan jujur aku ngeluh sama Eyang. Piye Eyang, tanggunganku si akeh, urusanku si akeh kok seperti ini gitu loh. Banyak yang harus saya selesaikan. Dan Eyang ngasih jawabannya gampang banget. Iya le, memang luwih gampang nular tapi insyaallah go nyelot suwi, nyelot entek, nyelot entek, nyelot entek. Karena ini varian tertingginya. Ini varian istilahnya itu iki ilmu sing paling dhuwur engko nyelot suwi entek dhewe. Emang gampang nyebar tapi gampang mari. Karena yang mengatakan seperti itu saya aminkan. Amin ya Allah. Walaupun saya nonton di TV kalau varian Delta ini adalah varian yang luar biasa, susah untuk disembuhkan, bahkan lebih berbahaya, lebih cepat nular, lebih mudah untuk mengkontaminasi tubuh kita terhadap penyakit. Bahkan yang sudah terkena, yang sudah disuntik vaksin pun tetap harus mengikuti protokol karena tidak ada jaminan seorang yang sudah divaksin itu terhindar dari corona, ya. Lambat yang memberikan beberapa gambaran ke saya soal tanah yang akan mengeluarkan air, kemudian tanah yang meledak-meledak, kemudian tanah yang bergerak, dan bahkan saya bermimpi salah satu artis Indonesia itu ada yang tenggelam sama air dan aku gak ngerti apa gitu loh. Aku mimpi seorang artis ini bertenggelam sama air di kolam yang besar begitu. Tapi sekali lagi karena saya sudah tidak mengamini lagi apa hal-hal yang saya dapat melalui insting, feeling dan lain sebagainya, saya mencoba untuk tidak melakukan itu lagi. Jadi saya pikir ya udahlah, gak usah dipikirkan. La haula wala quwata illa billah. Minta yang terbaik dari Allah. Kemudian selang waktu berjalan, tadi malam selesai kami bagi nasi bok, udah pada pulang semua. Eyang datang dengan lusuhnya tuh nyanyi gue mau ler iler ler iler, tapi nadanya tidak seperti ini. Nadanya tidak seperti ini. Ler iler. Pokoknya maaf, tapi nadanya tidak seperti ini dan tapi aku tuh dengernya kayak familiar. Oh, lagu Campur Sari yang nyanyiin. Aku bahkan bikin voice note di grup. Saksinya grup-grup orang baik itu Mbak Nisma, Mama Ita semalam juga jawab-jawabin. Jadi tuh demi Allah memang ada saksinya. Tadi malam aku langsung bikin voice note. Artinya apa ya, Ma? Ilir-ilir ini apa artinya? Karena yang begini. Aku awalnya sempat berpikir, ah biasa aja. Karena aku sempat dengar lagu itu memang lagu Campur Sari kan. Langgam mungkin pikiran aku begitu. Jujur karena saya gak tahu betul. Kemudian setelah kok tak delok kayak kok yang sedih ngelihat ke langit sambil lir-ilir gitu. Dan yang perlu kita tahu adalah Eyang tuh ternyata pintar solawatan. Eyang Lukito meskipun maaf beliau ini agamanya Hindu, beliau pintar solawatan aja. Dan ada pesan menohok nanti yang Eyang sampaikan ke saya. Jadi aku rayu karena aku lihat Eyang lusuh. Enten nopo loh yang jenengan enten nopo cerita kali putune aku gitu kan. Aku membayangkan Eyang itu begitu berat menyampaikannya itu loh. Nyampein ke aku tuh berat banget. Alah le, kahanane koyo ngene iki piye kata Eyang. Gilane opo lo Eyang aku ngono. Pikirku kan karena aku malam habis cerita toh dengan keadaanku yang maaf, kondisi keuanganku lagi amburadul kan aku cerita sama Eyang. Enggak usah dipikir Eyang aku rapopo aku gitu. Ora kuwi le. Kahanane makin kayak gini gitu loh. Nyelot wong ora ngerti asal usule, wong ora iso ngargai agamane. Agama dong aku paling bener gitu-gitu. Jadi yang tuh cerita aku langsung brebes. Enten opo ya? Bahkan aku ngelakuin satu trik, satu cara di mana aku harus joget apa? Serampatan tadi malam aku dituntut Eyang buat nebus sesuatu. Jadi Eyang itu selalu meminta aku melakukan sesuatu tetapi istilahnya buat nebus apa yang harus aku tanya dari dia. Semalam aku sampai joget serampatan yang joget-joget kayak gitu. Aku ditantang untuk begitu baru dia menceritakan. Kahanan pripun yang aku gitu kan. Kahanan seperti apa?
iki lo kok malah dok dikenek. Maksudnya begini, yang eyang sedihkan adalah dengan diberikan virus yang semakin besar, tetapi kenapa kok masyarakat kita bukan semakin gini loh teman-teman. Sebenarnya masa bodoh itu bagus, gak masalah, cuma ketika keterlaluan masa bodoh juga berbahaya. Dan eyang itu menyesalkan itu, kok doran dewedi wedi kes, wedi yang dimaksud di sini adalah takut kepada Allah. Kenapa bukannya semakin menyadari kok malah tambah dadi gitu, semakin gila. Yang dimaksud adalah bukan mereka yang mengabaikan corona, bukan, tetapi orang-orang yang semakin tidak mengerti soal agamanya, gak ngerti asal-usulnya, mereka tidak menghargai Jawanya. Banyak orang yang benci dengan suku, bukan suku Jawa, tapi maksudnya dengan sukunya sendiri-sendiri. Mereka banyak yang menyangkal tentang sukunya. Aku bukan orang Jawa, aku bukan orang Sunda, misalnya seperti itu. Dan dengan kahanan yang semakin begini nih, eyang akan berkata huru-haranya kan barengan leh. Makanya aku langsungnya astagfirullahaladzim, barengan pripun? Maksud saya itu, saya bertanya ke eyang, barengnya ini seperti apa? Huru-hara soal yang nyata, terkait dengan pemerintahan, terkait dengan penyakit, terkait dengan bencana. Tiga hal ini akan berbarengan, sama-sama akan jatuh di satu titik. Dan eyang berpesan ke saya, kowe lek pengen ngerti kahanan saiki opo sing kudu mbok lakoni, apa yang harus kamu lakukan untuk menghindarkan kamu dari tiga hal yang disebutkan eyang tadi. Kamu harus mengamalkan, dalam arti bukan mengamalkan, tapi mengerti betul makna arti dari lagu ilir-ilir tadi. Tak telaah lagi ilir-ilir angin semilir. Ada semacam kata-kata di mana kita tuh harus merubah diri kita, mendondomi atau menjarum lagi baju yang sudah robek, kemudian menggunakan belimbing wulu atau air, istilahnya belimbing wulu itu kan berair, jadi air yang digunakan untuk membasuh dodot tiro, bukan dodo lo ya, dodot itu baju. Kalau orang Jawa dulu kan baju dodotan yang cuma segini, jadi digunakan sebagai media untuk mencuci baju. Jadi saya rasa kita harus lebih menyadari dari mana asal kita, bagaimana agama kita, lalu menjaga. Contohnya membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian bersoraklah, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung masih terang rembulannya, mumpung Allah masih beri kesempatan, mumpung Allah masih kasih waktu buat kita, ayo bersorak-sorak hore. Bersorak dalam arti adalah bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Aku sih mengartikannya seperti itu. Aku mengklaim diriku seperti itu. Eyang berpesan lagi, kenapa kok bisa sampai seperti ini ya? Beberapa hal yang mempengaruhi, kata Eyang. Wong pemerintah do semakin serakah, pemerintah do arep mangan duite rakyat, pemerintah do memperkaya diri sendiri. Saya tidak tahu ya, saya tidak mengatakan ini karena untuk bisnis ada dan sebagainya. Aku sempat nanya, serakah iki sing digolek yo apa ya? Yo bisnis le. Dagang, bukan bisnis tapi dagang, dia mengatakan. Mereka semakin ingin berjualan, mereka semakin memperlebar duit mereka. Pundi-pundi hartanya sedang dibesarkan, katanya. Kemudian banyak anak-anak, maaf, disabilitas, maaf idiot, cacat, kemudian orang-orang gila yang diperkosa, katanya. Itu membuat Allah marah, itu membuat Allah marah. Kemudian yang terakhir ini yang perlu saya sampaikan, terserah mau percaya atau tidak, yang mengatakan adalah agama yang merasa paling benar. Ini salah satu, apa namanya, salah satu hal yang eyang sampaikan yang ya Allah ya Tuhanku. Aku ki gembeng banget coy, sorry, aku cengeng banget. Gimana? Toleransi agama ini semakin gak bagus.
itu yang membuat alam marah, bukan Allah ya, tapi alam. Allah pun kecewa dengan kita. Eyang yang Hindu solawatan coy, eyang yang agamanya Hindu solawatan. Maaf, maaf, saya bukan berarti saya tidak ini. Menurut saya toleransi agama itu perlu. Dan eyang Allah, gimana yang? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang itu bisa solawatan. Saya tanya, yang apakah itu enggak haram enggak di agamanya? Yang enggak ada. Di Hindu enggak ada. Kamu bisa solawat ya solawat apa-apa. Tergantung keyakinan kamu. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain, sama-sama suku. Banyak keluarga yang berantem itu satu keluarga hanya gara-gara agama. Bapaknya Kristen, mamanya Hindu, bapaknya Kristen, mamanya Islam, anaknya Buddha misalnya, mereka tuh berkelahi katanya. Ini hal-hal pemicu yang mungkin bisa jadi akan membuat kita menjadi besar. Kenapa yang menyanyikan lagu Irir-Irir bisa kita jadikan sebagai bahan wacana? Kemudian yang lain adalah tiga hal tadi. Ada huru-hara yang akan meledak, bencana, dan juga penyakit. Yang tiga-tiganya akan berbarengan meledaknya. Sehingga kenapa bisa sampai akan ada seperti ini? Yang mengatakan kesalahan kita sendiri. Salahmu dhewe, karepmu doan ngene iki. Mumpung masih bisa, apa hal yang aku bertanya sama Eyang? Piye yang carane ben Gusti Allah iki mengurangi kadarnya? Atau setidaknya Allah justru bisa membatalkan niatnya. Luluhkan hati Tuhan. Aku disuruh mengupas, kupaslah lagu Ilir-Ilir tadi. Cari artinya kemudian terapkan pada tubuhmu. Insya Allah kamu tidak akan terkena penyakit apapun yang disebabkan sama virus yang sedang melonjak ini. Yang mengatakan seperti itu. Ayo saudaraku, saatnya kita meminta kepada Allah, saatnya kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia ini segera terhindar dari namanya virus, terjauhkan dari bala. Kemudian pemerintah-pemerintah kita segera diberikan kesadaran untuk menyadari bahwa keserakahan-keserakahan dalam dunia pemerintahan ini gak bagus, yang akan membuat kalian semakin, ya mereka kaya, tapi kami juga sebagai masyarakat yang gak tahu apa-apa akan terkena imbasnya, terkena musibahnya. Jadi jaga keserakahan kalian untuk menjaga rakyat kalian. Intinya di situ. Saya tidak berharap jenengan mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan. Kalau memang jenengan pengen menyampaikan, sampaikan saja. Percaya saja boleh, tidak masalah. Tapi ayo mulai dari sekarang, coba bersama-sama kita ngaji, kita kupas dulu yang namanya ilir-ilir tadi, kira-kira betul atau tidak, kira-kira bermanfaat atau tidak, kira-kira bagus atau tidak ketika kita terapkan kepada tubuh kita. Ayo bareng-bareng kita semuanya memahami itu, mengupas ini supaya kita saling memahami satu sama lain. Ya, pesan dari Eyang hanya itu. Semoga para leluhur kita masih bisa mengcoveri kita dengan berbagai macam karomah yang Allah berikan kepada mereka untuk melindungi anak cucunya, sekali lagi ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari bala. Kita dan jenengan yang lagi nonton video, semoga termasuk orang yang terhindar dari virus, amin. Terhindar dari huru-hara yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Semoga hal yang Mas Tulus sebutkan tadi atau yang Eyang takutkan tadi, semoga tidak terjadi. Semoga jauh dari kita. Dan kalau itu memang harus terjadi, semoga dengan kadar terkecil yang Allah berikan. Musibah terkecil, virus terkecil, semoga Allah berikan itu. Yuk, kita luluhkan hati Allah, kita luluhkan hati Tuhan kita masing-masing dengan apa? Jangan lupa asalmu, jangan lupa bajumu, jangan lupa agamamu. Sorry, yang terakhir yang Eyang terapkan, agama bukan media untuk saling egois satu sama lain. Islam yo Islam, Kristen yo Kristen, lakum dinukum waliyatin. Sing penting tidak mengganggu keyakinan satu sama lain. Berteman dengan sesama, misalnya muslim boleh, bagus. Berteman dengan selain muslim gak masalah. Manusia itu tergantung tabiat, hati, sikap. Kita mau dibawa kemana? Jujur waduh aku jan. Makanya iya ya cuy, nelongso. Nelongso, hatiku tuh nelangsanya karena
Allah berikan gambaran banyak sekali ke saya, tapi saya nggak bisa menyampaikan itu, dan saya seakan-akan gini, enggak akan ada apa-apa gitu. Jadi saya sangkal sendiri apa yang saya lihat, saya sangkal sendiri apa yang saya saksikan, demi meyakinkan hati saya kalau semua akan baik-baik aja. Ya, ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sehatkan siapapun yang lagi nonton video ini, ya Allah, jauhkan mereka-mereka semua dari musibah, jauhkan saya, keluarga saya, dan juga para subscriber saya yang lagi nonton video ini, tanpa terkecuali semua hamba-hamba Allah, anak Adam, ya Allah, sedari musibah, dari bala, dan kau jauhkan kami dari yang namanya ketamakan, keserakahan. Amin. Iya, banyak orang susah diuji dengan virus yang baru lagi, katanya semakin banyak mengeluh, tidak semakin bersyukur. Termasuk saya, kadang-kadang kemarin saya bilang, yang wis tole, gak usah ngono, rezeki itu nanti akan ada sendiri, kamu akan bisa makan dari mana saja, semua dikasih rezeki, masa kamu enggak. Jadi yang itu terus meyakinkan saya, jujur saudaraku, jangan mengeluh karena virus yang semakin hebat, terus pekerjaan kalian semakin sempit, rezeki kalian semakin sedikit. Kalian gak sendiri. Saya juga sama, cuma saya gak mau cerita, saya gak mau berbicara. Intinya kita berdoa saja, minta sama Allah, semoga yang terbaik, terbaik dan terbaik. Yuk kita kupas arti dari ilir-ilir, nanti setelah kita tahu, kita terapkan pada tubuh kita. Intinya tetap ikuti protokol kesehatan, sering-sering basuh tangan kita dengan sabun, dan juga pokoknya sesuatu yang berbusa, sabun yang berbusa begitu. Kemudian satu lagi pesan yang tidak boleh kita lupa, angger masak beras atau masak nasi, berasnya siramkan ke tanah atau di depan pintu. Bukan sesuatu yang musyrik, tetapi ya kan air beras bagus buat penghijauan, atau ada zat-zat tertentu yang bisa mereboisasi tanah menjadi lebih subur. Jadi gak ada salahnya kita terapkan itu ya. Karena dari dulu juga orang-orang Jawa dulu juga sering menggunakan air beras untuk media penyubur tanaman kok ya. Jadi gak masalah, bukan musyrik, bukan apa-apa. Jadi yang saya gelem ya monggo diterapkan, kalau tidak juga gak masalah. Oke, sama satu lagi yang berpesan ke kita untuk jangan terlalu panik, lebih waspada saja, dan lebih patuhi posisimu. Karena menurut Eyang, pada waktu dulu juga kita sering kok, orang Jawa khususnya, itu tuh banyak pantangan-pantangan orang Jawa, hal-hal tabu yang justru bisa kita terapkan sekarang. Arep pulang masuk rumah kita suruh cuci tangan, katanya nanti ada, awas nanti kamu kebawa sial, di badanmu ada setannya, makanya cuci tangan dulu. Orang dulu sudah pasti, dan kami dari keluarga kami juga diterapkan, pulang harus ke belakang dulu, cuci tangan cuci kaki, baru masuk rumah, atau langsung mandi. Itu keluargaku, dan itu tuh orang Jawa. Jadi hal-hal tabu yang di masa lalu kita jadikan sebagai alah, udah jangan kita jadikan alah. Kalau memang itu baik dan tidak melanggar agama kita, tidak membuat kita jadi musyrik, istilahnya cuma hal-hal cuci tangan, cuci kaki, keyakinan kamu jangan masuk, gowo sial, ibarat kata kamu bawa bala misalnya, atau kamu bawa apa, makanya kamu harus ke belakang dulu cuci tangan, cuci kaki. Jadi kita terapkan hal-hal seperti itu, meskipun mungkin apa sih kayaknya nggak mungkin, tapi ya nggak masalah toh, karena nggak mengganggu keimanan kita juga. Oke, terima kasih banyak orang baik, semoga video ini menginspirasi buat kita, menambah wawasan kita, mengajarkan kita untuk lebih banyak belajar lagi bahwa masa lalu, apa orang tua dulu itu sudah banyak sekali memberikan kita wejangan, pesan yang bisa kita manfaatkan sekarang. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau Mas Tulus agak sedikit cengeng karena aku ada gambaran sesuatu, tapi ya semoga semua ini tidak terjadi. Dan sebetulnya bukan hanya yang mendapatkan firasat, saya sendiri mendapatkan firasat, tapi saya tidak mengedepankan firasat saya. Semoga semua tidak terjadi ya saudaraku. Kalau toh terjadi, semoga Allah jadikan itu sekecil mungkin, tidak mempengaruhi siapapun, tidak menjadikan korban siapapun, dan kita termasuk orang yang terhindar dari yang namanya bala, musibah, virus, dan lain sebagainya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semua. Yang punya pertanyaan, punya kritik dan saran, mau sedekah bisa klik kolom deskripsi, atau langsung klik di kolom komentar buat yang punya pertanyaan, kemudian mau berkomentar, atau yang tahu artinya ilir-ilir tadi, boleh diklik di kolom komentar. Terima kasih banyak orang baik selalu support saya. Jangan lupa pencet tombol like-nya, subscribe, komen, dan juga kalau memang perlu boleh di-share ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur suwun.